Wah, banyaknya warna. Banyak juga nombor-nombor ni. Ada 2, 4, 6. Tapi nombor-nombor ni untuk apa ya? 2. Nisa. Ah, cikgu. Nisa buat apa tu? Saya sebenarnya cikgu tertanya-tanya nombor ni untuk apa? Ada nombor yang sama, ada yang tak sama. Banyak pula tu nombornya cikgu. Okey, Nisa tengok dekat sini, nombor ni dia bermula daripada nombor yang kecil sampai nombor yang besar. Baik. Nombornya makin berkurang ke makin bertambah? Makin 2, 4, 6 bertambah cikgu. Makin bertambah. Apa yang berlaku Nisa? Bertambah apa yang berlaku cikgu? Nanti kita tahu. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K akan menemani murid-murid pada hari ini. Hari ini kan kita akan sama-sama belajar matematik. Tetapi sebelum itu, kita nak kenal siapa guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Baiklah murid-murid, untuk episod kali ini kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Hayati Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Jom kita nak persilakan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Rauf dari SK Seri Suria Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Khabar baik Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Hari ini kita tak sabar-sabar nak sama-sama belajar mata pelajaran matematik. Tetapi sebelum itu cikgu, saya rasa tak lengkap kalau saya seorang je yang masuk ke kelas. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Jadi siapa ada dengan kita hari ini? Okey, hari ini kita ada juga bersama-sama dengan murid-murid di atas talian. Ada 4 orang murid kita yang comel-comel bersama dengan kita. Lambai sikit murid-murid cikgu. Hai murid-murid. Okey. Selamat datang ke Didik TV. Saya perkenalkan Nisa satu persatu. Okey, yang pertama kita ada adik Muhammad Danish Mahzir dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Hai Danish. Okay. Kemudian kita ada adik Ahmad Muawis dari SK Tualang Kedah Darul Aman. Kedah. Hai adik Muawis. Dan kita juga ada bersama dengan kita adik Aisyah dari Sekolah Rendah Islam Darul Aman, Alustar Kedah Darul Aman juga. Selamat datang Aisyah. Okay. Dan murid di atas talian kita yang seterusnya yang bersama-sama dengan kita iaitu adik Mia Malaika dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir Perak Darul Rizwan. Hai Mia. Selamat datang ke Didik TV. Nampaknya semua dah bersedia. Diharapkan murid-murid di rumah pun dah bersedia. Cikgu, jom kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baik, hari ini Nisa, kita nak tahu tentang matematik pengenalan tentang darah. Baik, apa yang kita akan dapati untuk hari ini? Hari ini kita akan dapati untuk mengetahui mendarat dalam lingkungan fakta asas. Dan juga kita nak murid-murid kita mampu mendarat nombor 1 digit dengan 10. Kita akan lakukan aktiviti ke hari ini cikgu? Ya, jom kita teruskan. Silakan baik cikgu. Okey, yang pertama, yang kita nak tahu hari ini ialah berkenaan dengan darab. Darab ini asalnya ialah dikenali sebagai penambahan berulang. Okey, bagaimana dimaksudkan dengan penambahan berulang? Okey Nisa, dekat berhampiran dengan Nisa tu kita ada butang. Butang. Okey, baik. Contohnya kita ada 2 butang yang berwarna hijau. Okey, kalau boleh Nisa lekatkan di situ. Okey, saya lekatkan di papan ini. Okey, 2 butang. Kemudian kita ada 2 lagi butang yang berwarna orange Nisa. Kita ambil yang berwarna orange.
Okey, kemudian kita ada dua lagi butang yang berwarna merah. Dua butang berwarna merah. Okey. Jadi sekarang kita dah ada semua sekali tiga kumpulan warna yang berbeza, warna hijau, warna oren dan juga warna merah. Okey, jadi kalau di situ ada dua yang berwarna hijau, dua berwarna oren dan dua berwarna merah. Baik. Jadi kalau kita campurkan dua campur dua campur dua. Berapa jumlah semua yang kita dapat? Berapa ya murid-murid? Jom kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. 6. Oh, murid-murid atas talian kita pun tunjukkan. Tunjuk 6. Okey, 6. Jadi maknanya apa? Maknanya di sini ialah ada 3 kali 2 yang akhirnya menjadi 6. Itu yang dimaksudkan ya dengan darab dari 3 kali 2 jadi 6. Di dalam struktur ayatnya kita boleh fahami bahawa 3 darab dengan 2 sama dengan 6. Okay, itu asasnya. Okey, maknanya dia ialah penambahan berulang. Itu yang berlaku ya di yang Nisa tengok di situ. Iya, di jadual itu tadi. Okey Nisa. Baik, kita boleh juga saya kongsikan di sini bagaimana kita buat penambahan berulang pada raksasa yang ada ini. Ni tak tahulah. Murid saya kata ni raksasa. Okey. Contohnya ialah bagaimana proses penambahan berulang itu berlaku. Katakanlah dekat sini kita ada 3 gigi raksasa. Okay. Jadi kiraan yang pertama 1, 2, 3. Jadi 3 kita letakkan di rambut yang pertama, layar rambut yang pertama 3. Kemudian bila proses tambah berulang itu berlaku. 3 tambah 3. 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Kemudian tambah lagi 3 gigi raksasa ini. 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Dan begitulah bila berlaku proses penambahan berulang tadi. Kalau tadi kita ada 2, nilainya 2, yang ini 3. Jadi kalau tadi 1 darab 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi itu adalah asas untuk proses darab kita, iaitu tambah berulang. Okey. Barulah saya faham cikgu. Murid-murid di talian faham ya? Kalau faham boleh tak bagi Kak Nisa macam ni? Dua thumbs up macam ni. Wah, terbaik murid-murid. Baik cikgu, jom kita teruskan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 3 darab 2 sama dengan 6 tadi? Okey. Jadi sebenarnya ialah 3 itu kita boleh definisikan sebagai bilangan kumpulan yang ada. Macam tadi kita ada kumpulan hijau, kita ada kumpulan oren dan juga kumpulan merah. Jadi itu ialah bilangan kumpulan. Kemudian darab, itu ialah simbol darab yang kita gunakan. Okey, jangan terkeliru, dia hampir sama dengan tambah tetapi dia condong begitu, iaitu dia darab. Kemudian kita ada bilangan objek yang ada dalam setiap kumpulan, mewakili 2. Dan sama dengan itu ialah jumlah keseluruhan objek. Jadi kita 3 darab 2 sama dengan 6. Sekarang saya dah faham cikgu. Saya rasa murid-murid di rumah pun dapat mengikuti dengan baik. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Ini saya nak sentuh kat sana. Jadi saya nak kejap lagi saya nak tunjuk ni garis nok dia punya ni ya. Boleh? Itulah. Didik TV KPM. Murid-murid, jom kembali ke kelas matematik bersama-sama dengan Cikgu Rauf. Nampak tak kita dah bersedia dengan aktiviti seterusnya? Silakan Cikgu. Hai, terima kasih Nisa. Tadi Nisa, kita dah ketahui apa yang dimaksudkan dengan darab itu sendiri. Itu bagaimana proses tambah berulang itu berlaku. Tadi kita adanya kumpulan dan juga bilangan ataupun ahli yang ada untuk kita dapatkan jumlah keseluruhan. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana pula kalau darab ini dalam garis nombor. Okey.
Okay, contohnya ialah, kita kalau kita di sini kita ada empat kuantitinya. Baik. Kemudian empat itu diulang sebanyak dua kali. Okey, empat itu diulang sebanyak dua kali. Okey. Pun jadi bila empat tu ada dua kali, ni kita dapat dua kali empat dia jadi lapan. Iya, pandai. Okey. Finisah, sebelum kita nak pergi lebih lagi, kita nak bagi ganjaran dekat murid-murid kita yang aktif pada hari ini, yang bersedia untuk membantu memeriahkan pembelajaran kita hari ini. Okey, baik. Boleh. Boleh. Baik, murid-murid atas talian, dekat Kak Nisa tu ada ganjaran. Jadi siapa yang akan bantu cikgu untuk menjawab, siapa yang boleh tolong cikgu menjawab soalan ataupun menyelesaikan masalah cikgu, kita akan beri ganjaran untuk dia. Okey. Baik, jom. Baik. Okay, jadi bila 4 ada 2, bermakna 2 kali 4. Dia jadi 8. Jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi bila ditulis dalam untuk ayat matematik, 2 darab 4 sama dengan... siapa yang murid kita atas talian yang boleh bantu ni? 2 darab 4 sama dengan berapa? Sama dengan... tunjukkan tangan. Siapa tu? Siapa tu? Siapa? Sebut pun boleh. Berapa? 8. Jadi yang menjawab dulu adik Dennis dan juga adik Aisyah. Kita berikan tepukan Kak Nisa dulu. Tahniah. Okay, kita berikan untuk ganjaran mereka untuk adik Dennis dan juga adik Aisyah. Dan adik Aisyah. Tahniah. Satu untuk Dennis, satu untuk Aisyah. Jadi Muawiz dengan Mia tak ada lagi ni. Okay, tak apa. Boleh cuba selepas ini. Okey, kita teruskan lagi? Boleh. Okey, baik. Bagaimana pula kalau penambahan itu berulang tapi bagi dua? Maknanya apa? Maknanya empat kali dua. Jadi empat kali dua jadi berapa ya? Berapa murid-murid? Empat kali. Siapa tu? Siapa yang jawab dulu tu? Angkat tanganlah. Nanti. Kita kira. Satu, dua, tiga angkat tangan. Boleh tak? Satu, dua, tiga. Bila cikgu sebut, satu, dua, tiga kita angkat tangan. Tengok siapa yang paling laju. Kak Nisa tolong cikgu tengok boleh Kak Nisa? Boleh. Kak Nisa jadi hakim, nanti Kak Nisa yang akan bagi ganjaran dekat dia. Okey. Satu, dua, tiga. Tiga. Angkat tangan. Oi. Laju. Okey, berapa jawapannya? Semua dapat jawab lah cikgu. 8. Jadi semua dapat jawab Kak Nisa. Jadi kita berikan ganjaran kepada kesemua murid-murid kita. Tahniah. Okey. Untuk Danish pun dapat, untuk Muawiz, Aisyah dan Mia juga akan dapat ganjaran. Tahniah. Okey. Baik. Jom cikgu. Kita teruskan. Baik. Jadi kita akan dapati 4 kali 2 jadi dengan sama dengan 8. Jadi 4 darab 2 bersamaan dengan 8. Kak Nisa perasan tak? Tadi pun kita dapat jawapannya 8. 8. Jadi kalau kita dapati tadi, mula-mula tadi 2 darab 4 sama dengan 8. Ya. 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi maknanya 2 darab dengan 4 sama dengan 4 darab 2. Faham tak murid-murid? Nampaknya kita dah belajar sesuatu yang baru. Jom cikgu kita teruskan. Iya Kak Nisa, maknanya apa? Maknanya nilai ataupun jumlah bilangan yang sama dapat terhasil walaupun dia punya nilai kumpulan tadi, kita ada kumpulan yang bilang ahli itu tak sama, berbeza. Baik. Cuba Kak Nisa kita buktikan apa yang cikgu maksudkan tadi. Baik. Kita bermula dengan 2 darab 4. Okey, 2 darab 4 maknanya kita nak ada dua kumpulan. Dua kumpulan. Okey, dan setiap satu kumpulan itu ada 4 butang. Okey, 4 butang. Okey. So kita ada 4 ke satu kumpulan. Jauh sikit. Kumpulan yang kedua. 4. 4. Okey, jadi yang berwarna hijau itu, jadi yang berwarna hijau itu ialah ada berapa kumpulan? Okey, siapa nak boleh? Siapa nak jawab ni? Ada berapa kumpulan warna hijau sekarang? Siapa tu dulu Kak Nisa tu? Kita tengok Mia. Mia berapa kumpulan Mia? Dua kumpulan. Betul, kita bagi ganjaran dekat Mia. Dua kumpulan. Okey, dua kumpulan. Satu kumpulan ada berapa butang warna hijau? Angkat satu tangan. Kumpulan. Siapa nak jawab ni? Dennis angkat tangan, cikgu. Berapa Dennis angkat tangan? Berapa satu kumpulan ada berapa?
Empat. Betul. Satu ganjaran lagi untuk Danish. Wow, hebatnya. Baik. Jadi berapa jumlah keseluruhan? Dua darab dengan empat. Cepat. Ui, Aisyah tak tengok tu. Berapa? Aisyah jawab Muawis pun laju juga cikgu. Ui, Aisyah dengan Muawis serilah kena bagi ganjaran ni. Berapa? Yeah. 8. 8 betul. Tepuk tangan untuk diri. Okey. Betul murid-murid kita cikgu. Hebat. Ha, jadi itu ialah 2 darab 4 sama dengan 8. Baik. Kita nak buktikan. Betul ke 4 darab dengan 2 pula 8? Okey. Bermakna kalau 4 di hadapan maknanya kumpulannya berapa Kak Nisa? Kumpulannya kena ada 4. Okey, kumpulannya ada 4. Okey, murid-murid atas jalan tolong Kak Nisa. Satu kumpulan. Kumpulan. Lagi? Kemudian dua kumpulan. Lagi? Lagi satu. Tiga kumpulan. Dan ini kumpulan yang ke? Empat. Dah ada empat kumpulan, cikgu. Okey. Dah ada berapa kumpulan semua sekali yang di atas talian? Berapa kumpulan untuk yang warna oranye? Empat. Siapa yang mula-mula jawab tu? Siapa tadi? Muawis mula-mula jawab. Nampaknya Muawis laju hari ini murid-murid kita. Jadi? Kita bagi satu dekat Muawis. Okey, empat kumpulan. Tiap-tiap kumpulan untuk yang warna oranye, ada berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa yang di dalamnya? Angkat tangan. Ada berapa? Dua. Mia jawab dua. Mia dulu jawab dua. Hebatlah Mia. Kita bagi ganjaran untuk Mia. Bagi ganjaran untuk Mia. Okey. Okey. Kemudian, berapa jumlah keseluruhan warna oranye yang ada? Berapa murid-murid? Semua betul. 8. Okey, kita berikan ganjaran untuk semua. Hebat. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah. Hebatlah murid-murid kita. Okey. Baik cikgu, sementara saya menampal ni. Okey. Okay. Jadi kat sini kita dah buat satu uji kaji. Di dalam matematik pun ada uji kaji Kak Nisa, bukan dalam sains saja. Kita dapat membuktikan bahawa walaupun dia songsangan tu berlaku iaitu 2 darab dengan 4 dilihat seolah-olah tidak sama dengan 4 darab dengan 2. Tetapi untuk jumlah dan nilainya ia tetap sama iaitu 2 darab 4 sama dengan 8, 4 darab 2 sama juga dengan 8. Wah, nampaknya murid-murid kita semua aktif menjawab soalan. Semua dapat jawab dengan betul. Semua dapat ganjaran yang banyak, cikgu, setakat ini. Okey, Kak Nisa. Kita nak teruskan dengan tering. Ada jadual sifir raksasa dekat cikgu sebelah sini. Jom. Okey. Tadi Kak Nisa dah membantu cikgu untuk kita buktikan bahawa bagaimana 4 darab 2 sama dengan 8 dan 2 darab 4 itu sama dengan 8. Jadi kalau kita susun aturkan di sini, kita ada nombor 1 sehingga nombor 9. Kita tengok warna yang ada dekat sini. Baik. Kita tengok warna biru yang menegak dan warna biru yang melintang sini ataupun mengufuk dan mencancang di sini. Dia adalah kita kata cerminan ataupun pantulan sahaja untuk nilai yang ada. Seperti 4 darab 2, 2 darab 4 sama dengan 8 tu tadi. Jadi sebenarnya kalau selalu tu kadang masa kita sekolah rendah, selalu mak kita bising, kena hafal sifir, kena hafal sifir. Kita rasa tak boleh hafal sebab banyak sangat. Sebenarnya dia tak banyak pun. Yang kita kena hafal ialah yang kita kena ingat dan mahir kuasai bahagian yang di sebelah sini sahaja. Kerana kuantiti ataupun nilainya adalah sama sahaja. Ya, maknanya tak sukarlah cikgu. Tak sukar. Baiklah. Okey, kemudian bagaimana pula kalau kita nak buat untuk yang melibatkan darab nombor yang lebih besar iaitu pendaraban 10. Sama sahaja. Asasnya kita faham dia ialah proses penambahan berulang. Kalau kita tengok di situ, 1 darab 10 sama dengan 10, 2 darab 10 sama dengan 20, 3 darab 10 sama dengan 30 dan kalau 4 darab dengan 10? 40. Hebat daripada siapa tu? Daripada Danish. Kita bagi ganjaran dekat Danish. Bagi ganjaran untuk Danish. Wah, boleh tak jaya. Sempat cikgu nak soalkan. Okey, jadi itulah dia untuk kita darab 10 Kak Nisa. Baiklah, nampaknya murid-murid dapat memahami dengan baik setakat ini. Kita rehat seketika boleh. Janji selepas ini jumpa lagi di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Terima kasih kepada semua yang masih menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rauf. Kita nak tahu apa lagi yang kita nak sama-sama lakukan pada hari ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Tadi kita dah ketahui, kita dah tahu bagaimana yang dikatakan proses dan konsep darab itu berlaku. Baik. Okay. Jadi di permulaannya kita fahami bahawa darab itu berlaku apabila proses tambah berulang. Bila tambah berulang, jadi jadilah yang kita kata sifir-sifir yang terhasil lah. Kalau macam itu tadi kita ada carta kita tadi, sifir raksasa yang ada tadi, itulah mewakili proses tambah berulang. Yang kita hafal, yang kita ingat, sifir-sifir yang kita akan bawa pada tahun-tahun yang seterusnya bila kita belajar nanti ialah sebenarnya asasnya proses tambah berulang dan konsep kumpulan dan juga bilangan itu tadi. Okey, baik. Nah, itu asasnya. Okay, sekarang ni bila kita dah terangkan, kita nak uji, kita nak tafsir anak-anak murid kita yang berada di rumah dan juga atas talian ni, Nisa. Jom cikgu. Okey, baik, kita nak sahut kawan-kawan kita yang di rumah juga supaya bersama-sama dengan kita. Boleh ambil pen dan kertas ataupun pensel dan kertas untuk bersedia dengan soalan kita. Wah, okay. Bermakna murid-murid di rumah boleh jawab bersama-sama ya cikgu. Yeah. Baik, sedia semua. Jom. Okay. Teruskan. Kalau anda dah bersedia, ada 4 soalan yang kita akan sediakan. Dan soalannya ialah Soalan pertama. Okey, yang murid-murid di atas talian jangan bagi jawapan dulu. Kita kira dulu. Okey. Ada 4 soalan, iaitu yang pertama kita nak 6 darab dengan 2. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, 7 darab 3. Yang ketiga, 6 darab 4. Dan yang terakhir, 7 darab 5. Baik. Okay. Kira dulu semua. Okey, jadi murid-murid kita yang berada di atas talian bersama-sama dengan Kak Nisa, situ cikgu dah sediakan Kak Nisa. Ada 4 bola yang mewakili murid-murid di atas talian. Okey. Jadi kita akan tengok siapa yang bertuah untuk menjawab soalan kita. Baik. Saya nak cabut nama yang pertama cikgu. Okey, silakan Kak Nisa. Nama yang pertama, Kak Nisa tak tengok tau. Pejam mata. Siapa yang kena? Aisyah. Aisyah, soalan pertamanya. 6 darab 2. Berapa ya? 12 cikgu. Jawapannya betul. Betul. Tahniah. Kita berikan ganjaran kepada Aisyah. Hebatlah. Aisyah dapat ganjaran. Tahniah. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Yang kedua. 7 darab 3. Silakan Kak Nisa. Okay. Siapa Nisa yang bertuah? Namanya. Pusing-pusing. Kuning. Kuning. Muawis. Muawis. Apakah jawapannya Muawis? 21. 21. Betul. Hebat Muawis. Kita jadi beri ganjaran pada Muawis. Ganjaran untuk Muawis. Penuhnya papan ganjaran kita, cikgu. Penuh ganjaran kita. Okey. Kita ada soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Baik. Ya, dalam balang kita ada 2 lagi. Ya. Jadi kita teruskan Kak Nisa. Baik. Untuk soalan ketiga yang akan menjawab ialah Mia. Mia. 6 darab dengan 4, Mia. Berapa ya? 24. Betul. Hebat, hebat, hebat. Murid-murid kita atas talian, murid-murid yang di rumah, kita harapkan juga betul bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Baik, dah diberi ganjaran. Kita ada satu lagi soalan terakhir. Soalan terakhir pastilah milik Dennis. Milik Dennis. Okey Dennis, 7 darab dengan 5 Dennis. 7 darab 5? 35. Bagaimana cikgu? Juga jawapannya ialah betul. Okey. Jadi ganjaran untuk mereka. Penuhlah cikgu, papan ganjaran pun dah penuh, aktiviti pun dah dilakukan, kita pun dah uji murid-murid. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung kelas kita cikgu.
masa begitu cemburu dengan kita. Jadi saya nak minta Cikgu Rauf kongsikan rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama belajar setakat hari ini. Okey, baik Kak Nessa, daripada awal sehinggalah kita di penghujung ini, kita dah mula memahami bahawa asas ataupun pengenalan kepada konsep darab itu sendiri, iaitu yang paling penting kita faham darab itu ialah proses penambahan yang berulang dan juga adanya kumpulan dan juga bilangan ahli. Dan seterusnya kita akan dapat jumlah bagi menentukan jawapan untuk darab itu sendiri. Dan kita juga dah buat beberapa aktiviti hari ini untuk kita lebih mengukuhkan kefahaman kita berkenaan dengan darab pada hari ini. Baiklah, memandangkan mereka dapat menjawab dengan baik, cikgu lihatlah papan ganjaran mereka bagaimana dengan penilaian ataupun pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid kita hari ini. Okey, kalau kita tengok dekat papan ganjaran kita, carta ganjaran situ dekat situ kita nampak, kita saksikan Danish, kita saksikan Muawis, Aisyah dan juga Mia sangat cemerlang. Tahniah murid-murid. Cikgu tidak teragak-agak untuk hari ini dengan semangat mereka, sikap mereka untuk belajar, memahami pembelajaran kita hari ini. Tetapi bagaimana pula kalau murid-murid nak melakukan latihan pengukuhan lanjut, cikgu? Di mana nak mendapatkan bahan-bahannya? Okey, kalau murid-murid nak dapat lebih lanjut lagi mengenai bahan pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini, jangan malu-malu dan teragak-agak untuk melayari KPM Sumber Perkasaku. Baiklah, murid-murid boleh minta bantuan ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru untuk kepautan yang tertera di kaca televisyen. Baiklah, kita pun dah habis kelas kita hari ini, cikgu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad Rauf kita dari SK Seri Suria Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid kita pada hari ini. Danish, Muawis, Aisyah dan Mia. Terima kasih di atas masa murid-murid sekalian dan jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Nurhayati Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Kita akan akhiri episod kita hari ini, cikgu, dengan satu permainan sedikit penjelasan ringkas. Cikgu, silakan. Okay. Apakah yang akan kita lakukan bersama-sama? Oh, cikgu jatuh sempua saya. Tak apa. Mungkin dia nak main sekali dengan kita. Mungkin. Okey. Baik, kita nak main permainan awesome yang kita lakukan sedikit ubah suai. Baik. Menggunakan simbol jari. Jari yang pertama mewakili satu, dua, tiga, empat dan lima. Okey. Baik. Tadi kita belajar tentang darab. Ya. Okey, jadi jari nilai 1, 2, 3, 4 dan 5 ini mewakili nilai nombor. Yeah. Jadi bila kita lakukan 1, 2, sum nanti. Okey, contoh ya. Contoh 1, 2, sum. Okey, bila cikgu buat 1, Nisa buat 5 bermakna 1 darab 5. Okey. Jadi siapa yang paling awal memberikan jawapan, dia dapat 1 mata. Baik. Baiklah, kita akan jumpa lagi semua. Terima kasih. Okay. Jom kita awesome. Okey. 1 2 3 awesome. 10. Lagi 1 2 3 awesome. 10. 1 2 3 awesome. 9. Yes, 1 2 3 awesome. 4. Tak ada lah, FIFA. Okey. 1 2 3 awesome. 5. 1, 2, 3, awesome. 15. 20. 1, 2, 3, awesome. 15. Didik TV KPM.